mati dan lain-lain. Jangan lupa, jangan tinggalkan lepas daripada sembahyang subuh dan juga lepas solat asar atau solat maghrib, baca tiga kul. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca kul a'udzu birabbil falaq. Sebulan sampailah kul a'udzu birabbin nas. Sampai yang akhir minal jinnati wan nas, ada baki nafas tu kita tiup di tapak tangan kita. Kemudian kita sedut balik, hembus sekali lagi. Kemudian kita sapukan seluruh badan sambil kita berdoa, ya Allah, selamat akan aku daripada gangguan segala makhluk. Termasuklah jin, syaitan dan juga manusia yang hatinya yang tak baik. Buat insyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Sebab antara dia, jin dan manusia, jin dan syaitan ni memang dia suka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata jin dan syaitan ni dia ganggu kamu antaranya dengan masuk salur darah kamu. Dia suka masuk kat salur darah kita. Mana kat mana di situ duduk, kat situlah nanti yang akan rasa sakit dan sebagainya. Jadi lepas subuh buat, lepas apa nama maghrib ataupun lepas asar buat sekali. Yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalu ni kita rajin juga makan kat kedai, makan dekat restoran. Kadang-kadang lauknya sedap, tak sempat baca bismillah. Kan? Bismillah pun tak sempat nak baca. Jadi apa nama antaranya, tuan-tuan, kalau boleh seminggu sekali ke apa, belilah limau-limau apa pun tak apalah. Kemudian kita cocok sikit untuk keluarkan air, perah di mulut kita, baca surah Saffat ayat 7. Wahidzam min kulli syaitanim marid. Lepas surah Yasin tu, habis surah Yasin tu, sebelahnya surah As-Saffat. Kata silap saya ayat 7, wahidzam min kulli syaitanim marid, baca 3 kali atau 7 kali, titikkan di lidah kita. Mudah-mudahan kalau ada sihir, ada benda-benda yang tak baik, dia akan tawarkan. Dia akan bersihkan tubuh badan kita. Tak kira lah limau apa pun. Tapi biasanya limau kasturi, limau nipis lah, ataupun limau purut. Kalau limau manis tak berapa jadi, manis kan. Kemudian yang ketiga, untuk mengeratkan hubungan suami dan isteri. Antaranya, ada orang dia dengan kawan saya lah. Dia mengubat. Datang bawa isteri dia kena, boleh tak boleh lagi? Kau dah habis? Isterinya datang kena kanser tahap 3. Jumpa ustaz ni, dia buat rawat. Ustaz ni tanya, awak tahu tak isteri awak sakit? Tahu, kata dia. Habis awak buat apa? Apa yang boleh buat, kata dia, saya doakan aja lah. Lepas sembahyang saya doa, bangun malam saya doa. Alhamdulillah, kata ustaz tu. Awak ada tak apa nama sentuh mana-mana bahagian tubuh isteri awak doakan? Tak ada ustaz, saya angkat tangan doa je, kata dia. Tu kata dia. Rupanya untuk antara mengeratkan hubungan silaturahim ni, kita doakan si suami, doakan isteri sambil pegang isteri. Isteri doakan suami, panggil pegang isteri. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, dia buat macam tu, sembuh seperti biasa. Hilang penyakit kansernya. Apa dia buat, tuan-tuan dimuliakan Allah SWT. Ustaz tu ajar, kata dia. Awak, ustaz ni kata, masa pergi berubat, awak pegang kepala isteri awak, ikut saya baca. Ustaz, apa nama isteri, suami dia memegang kepala isteri dia, lalu ikut ustaz ni baca. Apa dia baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Suami dia kata, ustaz ni doa makan dia tadi. Ni bukan doa makan, tuan-tuan. Kita ni salah faham. Doa makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa makan. Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami, fima apa-apa razak tanah yang kau rezekikan kepada kami, waqina azabannar, pelihara kami daripada azab api neraka. Kalau kita doakan kat kepala isteri kita ni, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah apa yang ada di atas kepala isteri ku, kalau Allah doa, Allah makbulkan, maka akan hindar segala keburukan kejahatan. Maknanya kita ni balik rumah, pegang kepala isteri kita, suami, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pegang kedua telinga, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pegang kedua mata, Allahumma barik. Mudah-mudahan telinga dia dengar yang baik-baik saja.
Bila kita bacakan macam tu, mata dia tu dengar yang baik-baik sahaja. Kalau ada penyakit, Allah keluarkan penyakit tersebut. Pegang mulut macam tu juga. Kalau suami isteri kita ditadikan ada penyakit kat mana? Sakit lutut, pegang Allahumma barik lana. Buat selalu insyaAllah, mudah-mudahan. Pertama, Allah bagi kebaikan. Yang kedua, kalau ada penyakit, insyaAllah Allah sembuhkan penyakit tersebut. Tapi buat sekali lah. Jangan balik buat sekali. Sama aja kata dia. Kan? Macam kita, kita pun makan, mana ada orang makan sekali je. Ni dah makan pagi, dah tak payah makan hari ni. Dah makan tadi. Besok tak payah makan lagi. Dah makan semalam. Buat selalu, amalkan. Jadi nanti si isteri pun macam tu juga. Pegang kepala suami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Pegang tangan suami. Kalau pegang tangan dia sambil sapu ke bawah. Allahumma barik lana. Pegang hati suami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Doa lah. Tutup hati suami aku. Jangan kawin satu lagi agaknya gitu lah. Kalau tak reda, kalau reda tak apa. Jadi tuan-tuan, perempuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk amalan kita, jadi kalau mampu kita buat tiga amalan ni pun insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kebaikan yang banyak kepada kita. Dan yang terakhir sekali, jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran pada dua tempat. Pertama lepas sembahyang subuh, yang kedua lepas sembahyang maghrib. Sebab apa? Pertama, menghindarkan daripada sifat lalai. Yang kedua, menyelamatkan kita, terhindarkan kita daripada penyakit nyanyuk. Kalau dah tua nanti, mudah-mudahan tak nyanyuk. Kata istilah orang tua, tua pikun. Bacalah, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu muka surat Al-Quran. Jadi insyaAllah, saya rasa itulah yang sama-sama dapat saya kongsikan lagi. Kalau hari ni nak kongsi semua nanti, basi pula makanan tu. Jadi cukuplah setakat ni dulu. Mudah-mudahan saya doakan keluarga ni Allah beri keberkatan. Apa nama pertautannya terus Allah Ta'ala eratkan. Dan mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala akan satukan dalam syurga Firdaus bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang dari Allah. Segala salah dan silap saya mohon ampun, maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam gua ada Ustaz, Fadil Ustaz.